Halo gengs, hari ini kita bakalan ngemil gorengan lagi nih gengs Eh, tapi ini tuh gorengan pisang ya gengs ya Dan ini tuh harganya 4 pieces, 10 ribu ya gengs ya Dan di sini aku tuh beli tempe sama gorengan pisang aja gengs Buat kalian yang pengen makan gorengan malam-malam gengs Kalian bisa langsung datangi aja ke warungnya gengs Yang deket pasar desa itu gengs Dan di sini tuh gorengannya bener-bener renyah banget gengs Kalian bisa dengar sendiri kan gengs gimana renyahnya ini gorengan gengs. Kalian wajib cobainnya gengs ya dan bisa langsung datangi ke warungnya gengs. Dan di sini itu sambalnya sambal kacang ya gengs ya. Itu rasa sambelnya tuh manis gengs. Ini pas banget sama kesukaan aku gengs. Ini tuh bener-bener mantul banget ya gengs ya. Mantul tul tul dan ini gorengan tempenya gengs. Ini tuh tempenya tipis banget gengs dan renyah banget rasanya gengs ya. Dan kalian bisa lihat di sini tuh uh, tempenya itu bener-bener renyah banget gengs. Enak banget pokoknya kalau dimakan gengs. Apalagi kalau pas masih hangat-hangat gitu gengs. Uh bener-bener Enak banget nih, gengs. Oke, kalian bisa cobain langsung datang ke warungnya, ya, gengs. Ya, kalau kepengen beli gorengan, gengs. Halo guys, ini tuh kita lagi ngemil sosis ya guys ya di dalam kamar, dan ini tuh sosisnya sosis pedas, guys dan ini tuh sosis es krim, kata si bocil. Dan itu sosis kesukaan bocil ya gengs ya, dan tadi si bocil juga pengen beli, jadi ya udah sekalian aku titip gengs. Dan di sini kita keluarin lagi ya gengs ya dua sosis, dua sosis es krim ya gengs ya, dan ini tuh aku gak tahu ya rasanya tuh emang bener-bener enak gengs. Makanya si bocil itu ketagihan dan suka banget sama sosis ini ya gengs ya, dan untuk tampilannya ini tuh aku deketin ke kamera ya gengs ya, ini tuh tipis dan ini tuh udah uh, gimana gitu gengs bentukannya dan ini bakalan kita caplok ya gengs ya dengan suapan terakhir gengs nah kalian bisa lihat ini tuh kalau dia udah uh, ditaruh di sausnya gengs dia bakalan ngembang gitu gengs dan ini tuh bakalan jadi lembut banget gengs dan di sini aku ngambil lagi ya gengs ya satu dan dua gengs dan di sini kita itu ngambil dua aja ya gengs ya Sisonnya itu buat si bocil gengs dan ini tuh uh, kita bakalan makan lagi ya gengs ya. sampai sosisnya habis ya gengs ya oke see you next video gengs bye bye Gimana, besti? Dari sudut pandang kalian, apakah ini enak? Uh, gimana, gimana, gimana? Ini tuh tampilannya bener-bener merah merona banget, ya, gengs. Dan ini tuh bener-bener enak banget, gengs. Apalagi ini disantap dengan nasi panas, ya, gengs. Bener-bener mantul banget, gengs. Kalian wajib bikin, ya, gengs, di rumah kalian, oke? Okay? See you next video, gengs. Bye-bye. Hai gengs, hari ini tuh hari Sabtu dan kalian tahu di desa aku kalau hari Sabtu itu ada pasar malam ya gengs ya. Dan di sini aku udah di pasar dan ini aku lagi rekam si abang-abang, bukan abang sih gengs, ini paman ayam goreng ya gengs ya. Dan di sini dia lagi goreng ayam gengs. Ada yang tahu ini sekali masuknya berapa biji atau berapa pieces gengs? Ini tuh banyak banget kayaknya gengs ya. Dan kalian bisa lihat ini tuh ayamnya besar-besar gengs dan ini satu bijinya itu di harga 10.000 ya gengs ya. Dan ini tuh kebetulan banget ayam goreng favorit banget banget ya gengs ya dan ini wangi banget gengs kalian bisa uh, langsung datang ke sini ya gengs ya kalau pengen untuk bukanya itu dari Jumat sore sampai Sabtu siang aja ya gengs ya soalnya kalau udah uh, naik matahari jam 12 gitu mereka udah pindah tempat ya gengs ya dan mereka itu bakalan buka lagi di hari Minggu ya gengs ya di Desa Pulau Pinang di seberang sana ya gengs Oke buat customer-customer uh, mereka tungguin aja ya gengs ya besok di Pasar Pulau Pinang gengs hari Minggu ini tuh wanginya benar-benar wangi banget gengs benar-benar enak banget geng, sumpah. See you next video gengs, bye. Ada yang tahu ini apa? Ini tuh uh, roti bantal gengs. <laughs> Bukannya gengs ya, ini tuh martabak gengs. Ini tuh martabak telor dan lebih tepatnya itu martabak telur kari ya gengs ya. Di sini aku belinya di pasar di semua ya gengs ya. Dan ini udah selesai juga aku belinya. Sekarang kita bakalan pulang gengs. Bye bye martabak, kita pulang dulu. See you next video gengs. Bye bye. Setelah kita beli martabak tadi, gengs, ini lanjut aku ke sebelahnya, gengs, ya, buat beli pentol ini, gengs. Dan di sini tuh ada pentol daging goreng, pentol kukus, terus ada pentol kentang, sama pentol telur daging, eh, telur puyuh, ya, gengs, ya. Ini tuh jajanan yang wajib banget dibeli pas ke pasar, ya, gengs, ya. Di sini ada pentol kentang, itu isinya 3 seribu, ya, gengs, ya. Dan ini ada pentol daging, isinya 2, ya, gengs, ya, seribu. Dan ini tuh masih panas-panas banget, gengs. Ini tuh bener-bener enak banget, ya, gengs, ya. Apalagi untuk pentol daging gorengnya ini, ya, gengs, ini tuh bener-bener enak banget pas lagi panas gini gengs dimakan, eh, dimakan pakai uh, sausnya gengs dan ini si acilnya lagi goreng ya gengs ya ini acilnya tuh masih goreng gengs soalnya ini tuh orang pada berdatangan gitu ya gengs ya dari atas dan ini tuh gak pernah dia berhenti goreng ya gengs soalnya ini tuh bener-bener laku keras gitu gengs dan nah, di sini telur puyuh ya gengs ya aku beli 10 eh, 5 tusuk dan dicampur sama si daging eh daging gorengnya gengs biasanya gengs orang dari perusahaan itu turunnya pas sore gitu gengs ya pas mereka udah pulang kerja jadi pas pagi itu Pasar kayak gini tuh bakalan sepi banget, geng. Soalnya mereka agak bisa turun lagi, gengs, karena kan masuk kerja pagi ya, gengs. Ya, oke, okay. mungkin videonya cukup sampai di sini doang ya, gengs. Ya, see you next video, gengs. Bye bye.